Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Klinik Otomotif. Oke, jadi video kali ini kita akan mereview speaker coaxial dari Hollywood ya, dengan tipe HW663, ukurannya 6,5 inci. Dan seperti ini ya kapisnya. Speknya speaker 6,5 inci dua arah atau coaxial. Dia aluminiumnya sudah dari voice coil-nya sudah dari aluminium ya. Aluminium voice coil dengan diameter 25 mm. Ukuran magnet 80 mm. Tenaga puncak atau maksimalnya 125 watt. Jadi kita hitung setengahnya saja ya, 60-an watt dia satu speaker. Oke, jadi seperti ini ya dalamnya. Jadi dia ada bonus skrup. Dan ada kartu garansi. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi speakernya seperti ini. Ada grillnya itu penutupnya, dan speakernya seperti ini. Dia suaranya dari karet, dia cukup lentur ya. Dan ininya dari plastiknya seperti mica, ada corak karbon. Dan untuk tweeternya berwarna biru. Di sini juga ada kapasitor atau elko untuk memotong frekuensi high-nya untuk tweeter ya. Jadi tampilannya seperti ini. Cukup rapi ya. Kalian bisa lihat belakangnya seperti ini. Hollywood HW663. Oke. Kita akan coba ya bagaimana suara dari speaker coaxial Hollywood ini, apakah bagus atau recommended atau suaranya kurang bagus. Oke, jadi kita akan tes bagaimana hasil suara dari speaker coaxial dari Hollywood ini ya. Dia apakah suaranya jernih atau sember atau bagaimana, kita coba ya. Kita gunakan power 4 channel ADS ya, yang sudah kita upgrade jadi monoblock. Jadi kita pakai kabel ini ya. Oke, langsung saja kita coba ya.
Oke, jadi seperti itulah hasil suara dari speaker coaxial Hollywood HW663. Jadi suaranya cukup bagus ya. Hike-nya dapat, mic-nya juga dapat. Jadi budget murah dapat kualitas suara yang cukup bagus. Oke, jika kalian memiliki saran atau pertanyaan bisa drop komen di bawah, dan jika menyukai video ini jangan lupa jempol ke atas, dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian dapat notifikasi terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih.